Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian bahagia ya. Di video kali ini saya mau unboxing salah satu kit dari merek Tamiya, yaitu Broken G. Nah, kit yang saya beli ini teman-teman, saya requestnya pakai kemasan packaging Mika ya. Jadi dia biar boxnya itu lebih aman. Jadi saya pakaikan Mika. Ini juga tips buat kalian yang pengen sekedar jadi kolektor mini 4WD. Mika, packaging Mika ini wajib punya juga ya kalau kalian mau dusnya awet teman-teman. Ini dia Mikanya, cukup tebal dan kalau sudah dipasang itu pokoknya aman deh. Oke, ini dia, dan boxnya juga masih dalam plastik. Ini banget eksklusif ya kalau masih dalam plastik seperti ini. Dan Broken G saya beli ini generasi pertamanya teman-teman. Jadi yang versi sasis Super FM yang belum ABS ya, dan belum reinforce juga. Kit ini cukup rare ya sebenarnya. Beberapa tahun kemarin kit ini benar-benar jarang banget ada yang jual baru teman-teman. Oke, ini dia kitnya. Saya langsung buka aja ya. Kita lihat isi dalamnya seperti apa. Oke, ini dia. Jadi untuk Broken G warna merah ini Tamiya ngerilis di dua versi teman-teman. Satu versi ini yang lama dan satu lagi yang terbaru itu versi premium yang sasisnya itu MMA. Jujur sih saya lebih suka Broken G versi ini ya, sasis Super MM seperti ini karena lebih mirip seperti di animenya. Oke, ini dia bodinya. Sebenarnya versi premium dan versi lama ini ada bedanya ya di warna bodi teman-teman kalau kalian perhatiin. Dan ini cetakan body di tahun 1996. Yaps, ini cukup lama juga dan barengan dengan animenya pas rilis. Oke, ini dia sasisnya Super MM. Kit ini belum ABS ya, jadi dia masih plastik biasa. Kelihatan banget ya kualitasnya, nggak seperti versi yang reinforce atau versi karbonnya. Gearboxnya juga sama dengan sasis, bahannya masih plastik biasa teman-teman. Nggak ada yang spesial sih di kit ini, cuma kalau untuk kolektor sasis ini wajib juga sih kalian punya ya. Ban yang didapat, ban ukuran small, ini soft semua ya. Oke, ini dia akar belakangnya, ciri khasnya Super FM zaman dulu ya. Yah, ini kucing ganggu. Maaf temen-temen. Oh ya, untuk Broken G, kalian lebih suka versi velg yang diameternya lebar atau medium seperti FMA teman-teman. Kalau saya sih lebih suka model yang lama ya, yang depannya, depan belakang itu lebarnya beda. Oke, ini manual box-nya. Wah, ini berasa fintech banget ya kalau megang kit ini lagi teman-teman. Stikernya, oh ini salah satu yang saya lebih, kenapa saya lebih suka versi yang lama daripada versi baru. Stikernya menurut saya lebih suka yang ini ya, cetakan yang pertama ini teman-teman. Warnanya saya lebih suka yang ini. Oh ya, karena kit ini cukup rare ya, apalagi warna merah, jadi kit ini belum bakal saya rakit dulu. Tapi kalau kalian penasaran bagaimana hasil jadinya, di video saya kalian bisa cari aja di video saya itu, Broken G itu udah pernah saya bikin kontennya untuk perakitan dan tes RAM-nya teman-teman. Kalian bisa lihat di video di channel ini, kalian ketik aja ya Broken G, nanti bakal keluar semua Broken G. Oh ya, untuk harga ini saya belinya di Tokopedia di harga 264.000 di toko GG Model. Kalian pasti tahu deh toko itu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.